Pemirsa, 12 pelaku pengedar narkoba dibekuk Sat Narkoba Polres Cianjur. Dari 12 pelaku, 2 diantaranya pasangan suami istri. Dan untuk mengelabui petugas, para pelaku menyelipkan narkoba di dalam pengharum ruangan. Inilah video penangkapan satu persatu para pelaku pengedar narkoba ini diamankan Sat Narkoba Polres Cianjur di kediamannya di sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Cianjur. 2 pelaku diantaranya pasangan suami istri yakni DM dan SP di tempat kediamannya di Kecamatan Cidaun. Di rumah pelaku ini, polisi menemukan 7.000 butir obat-obatan terlarang siap jual. Selain obat-obatan terlarang, polisi juga menemukan narkoba jenis sabu-sabu dari rumah pelaku lainnya, usai pelaku menerima kiriman paket. Di hadapan petugas, para pelaku mengaku terpaksa mengedarkan barang haram tersebut lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Sementara barang tersebut didapatnya dari salah seorang di wilayah Bandung. Menurut Kapolres Cianjur AKBP Azhari Kurniawan, para pelaku pengedar narkoba ini sebagian besar pemain lama. Untuk mengelabui petugas, narkoba disembunyikan di tempat pengharum ruangan. Saat bertransaksi dengan pembeli, dan pelaku dengan cara selam tempel bertemu di suatu tempat dengan pembeli. Para pelaku ini mengedarkan narkoba di kalangan remaja dan pelajar. Dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 12 tahun. Kemudian untuk sabu-sabu, pasal 114 ayat 1 dan ayat 2, junto pasal 112 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009. Dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 12 tahun. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, 8.739 butir obat-obatan terlarang, 139 gram sabu, 250 gram ganja, dan 4 unit smartphone. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Heri Setiawan, Bandung TV.